صاحب السيادة رئيس المحافظة بي بفاركة. أصحاب الفضيلة علماء العاملين وبالخصوص الشيخ الحاج محمد يوسف الخضري أصحاب الكرامة رئيس القرية بكرم بوتشو أشيد ترسون أصحاب السعادة مواهد المعهد منبأ الإحسان البيدوي الشيخ الحاج أحمد بيدوي إم جي أصحاب السيادة اسد معهد منبأ الإحسان البيدوي صاحب الفضيلة رئيس المعهد منبأ الإحسان البيدوي ويا أيها الضيوف المكرمون أحييكم تحية طيبة عاتر السلام كالشمس وضحاها سلاما دائما kal fajri idza talaha wa tahiyatan amiqatan ila rabbikum mutahaha salaman ala malastu lastu ansaha wala yamilu lisani qattu zikroha السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قبل كل شيء اتقدم اليكم بحمد الله سبحانه وتعالى وثنائي عليه على ما اولانا من فرصه سمينه Allati jemaatna jami'an bihadihin laylah mubarakah Spindahan monggo Kita sedoyo ngerau syukur dumatang ngarsani pun gusti Allah Ingkang sampun maringi mak pinten-pinten kenikmatan datang kaulolan pajenangan sami. Salah setunggalipun inggih meniko nikmat sehat Lantaran nikmat sehat kolowau Kita sedaya sakit mak kempal wonten ing papan majelis ingkang minulio puniki Kanti mboten wonten alangan sak tunggal punopo Salatan da iman abadan Ala khotamil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhrajina min tulumatil jahli ila nuril yaqin alladhi huwa siratahul mustaqim Keping kalihipun Salawat lan salam mukio tetap keatur unjuk. Dumateng Nabi Yana Wahabibana Muhammad Shallallahu, Shallallahu alaihi wasallam Ingkang sampun Bukta kita Sakni zaman jahiliyah dumugi zaman Zakaria Mukiyo Kita sedoyo Kak golong Tiang Ingkang tinampi syafangat Wonten benjang Ing yaumul kiamah Amin Amin Allahumma Amin, amin. Ismahulana furshotan Saminatan li amamakum karo isil jalasa fi hadhihi laila wa qabla an aftahal baramij ismahu an naqra amamakum baramij haflah hafla fi hadhihi laila jumenengipun kawula teng mriki andadosake pranoto adicara Saat turun pun adi coro kau Kawulo badhe mawasaken susunanipun Adi Joro. Al Barnal Maju Awal Kalimatul Iftitah. Adi ingkang sepindah inggih menika pembukaan. Al Barna Maju Sani Tilawatul Quran. Adi ingkang kaping kalih inggih menika wawasan kalam Ilahi. Al-Banna Maju Salis Kiro Atut Tahlil Adi Coro Ingkang Kaping Tigo Inggih Meniko Tahlil Al-Banna Maju Rabi Kalimatu Tarhib Adi Coro Ingkang Kaping Sekawan Inggih Meniko Prakata Panitia Al-Banna Maju Khamis syahadatun nihaya li talibin wa talibat al madrasah dinia ma'had mamba'ul ihsan al adi ceroh ingkang kapinggang sal inggih meniko wisuda santriwan santriwati madrasah dinia pondok pesantren manba'ul ihsan al baidawi al bernama jusadis tangkibat Adi coro ingkang kaping nenem inggih meniko sambutan sambutan. Al benda maju sabi muhadar tulah atas ya Adi coro ingkang kaping pitu inggih meniko pengawasan akbar haflah atas ya kurulil eh Al benda maju al eh Adi coro ingkang kaping volu inggih meniko panutup. Waktu soron di senukotimu ila hadrotikum bandal majul awal wahya kalimatul iftitah. Hayya binna naftah al bandal majal haflah biha dihil laila fatihah. Poror rawahan ingkang kinormatan ngancik adicoro ingkang sepindah inggih meniko pambukaan. Monggo kita bika adicoro meniko kanti wawasan umul kitab. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إجنا الشراء المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <سؤال> البنى مجثاني تلاوة القرآن من أخينا إسراء استيوان وأخينا سلام أزيز أن يتقدم إلى منبر لتلاوة ما تيسر من القرآن العديم Tafaddal ya akhi. Ngancik adicara ingkang kaping kalih inggih menika wawasan kalam ilahi. Ingkang badhe dipun ayahi dening panjenenganipun Akhina isrostiawan styawan lan Akhina Sulam Aziz. Dumateng panjenenganipun Akhina Isra styawan lan Akhina Sulam Aziz wekdal saha pangenan kawula sumangga akan السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته oh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <سؤالس> <تسعوة> <أم yahoo> بسم الله الرحمن الرحيم قال الملا من قوم فرعون انها No. <laughs> e 哦。Oh. Oh. وانفع السلام على المصطفى احمد شريف المقام سلام سلام كمسك الختام عليكم نهي بنات ونور لنا بين هذا الأنام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي بذكره تتم الصالحات والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البريه وعلى اله واصحابه وولده وذريته صلاه وسلاما دائمين متلزمين الى يوم القيامه اما بعد Ashabul Fadha'il Wonton Pangarasani pun Syaihina wa murabburuhina Ki Haji Yusuf Ingkang Kang Tan Sahkalo Tazimi Sohokulo Antu-antu Barokahipun, kamas Kamaskulo Ki Ahmad Dedoi Ingkang Tan Sahkalo Muliakan Suhyoi kekasih kang tansah kaluhuraken ugi. Bapak Kepala Desa Karang Tujung, suhu sepuh ratibun ingkang tansah kula dherek sedaya aturanipun. Suha wali-wali santri pondok pesantren mambawi isan ingkang minulya. Wonten kesempatan saya menika, monggo sareng-sareng kita tansah aturaken raos syukur kita dumateng Gusti Allah. Alhamdulillah kita sedoyo sakit kempal wonten panggilan Niko Kangge Mang ayu, bagyo. Haflah Akhiru Pondok Pesantren Mambaul Ihsan Mugi-mugiyo Kempal kita sedoyo Sestu sestu Kempal ingkang binaringan ridho So berkah sangking Gusti Allah Allahumma amin Salawat dan salam mugi katur dumateng bagi baginda Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita sedoyo sangat-sangat ngarep-arep syafaatipun. Nggih menika syafaatul uzma. Mugi kita sedoyo golong umatipun Kanjeng Nabi ingkang wilujeng ingkang begia selamat saking siksani pun gusti Allah lantaran kita sedoyo remen kali kanjeng Nabi Allahumma amin zaman senikin pun buatan enten Nabi sing enten gih menikah pewarisi Nabi sing niku gih poro alim ulama termasuk ke insya Allah mangke Gus Yusuf berarti kita cinta kali Gus Yusuf sami mawon cinta kali Nabi zaman jaman sane iki mung botane tenapi. Para rawuh ingganten sakalau muliaaken kangge nenggo Gususuh rawuh monggo sawetawis kita maos tahlil kanthi harapan mugi-mugi acara menika termasuk acara ingkang pinaringan ridho saking Gusti Allah Allahumma amin. Monggo sarang-sarang kita wiwiti mawon kados biasanipun dipun wiwiti syahadat so istighfar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه who إلى حضرة النبي one ومولانا محمد ومولانا محمد عليه وسلم الله be وسلم one وذريته أجمعين be the one الله له be أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن <سؤال> الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المهدوم عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وَمَوْلَانَا لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد حضرة الكرام والمخترمين برو علم برو علماء Bini sepuh ingkang tansah kaulur hormati lan kaulo muliakan Linangkung panjenipun Syekhina wa murabbi Romo Kiai Haji Ahmad Baidowi MJS PDI Minongko pengasuh Pondok Pesantren Mambol Ihsan Ugi Ketua Yayasan Mambul Ihsan Al Baidawi ingkang tansah kaula mulyakaken ingkang tansah kaula cadong ziyadah fatwa so barokah doanipun Sedalah bunyai sa ahlal pun al ahos al mukarram romo kiai haji muhammad yusuf khudori pengasuh pondok pesantren API Tegar Jawa Megelang inggang tansah kawal hormati kawal muliakan uki tansah hitos doyo antu-antu fatwa soho baroka doa nipun inggang insyaallah sama niko sawak atau teksih wonten ing perjalanan Bapak Bupati Purbalingga beserta Musbida Kabupaten Purbalingga Inggang Tansah Kolor Mati Lan Mulyakan Bapak Camat Kertanegara Mugi Muspika Kecamatan Kertanegara Inggang Tansah Kolor Hormati Lan Mulyakan Bapak Kepala Desa Desa Karangpucung saat perangkat ingkang dan sah mati dan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, serta jajarannya ingkang Tansah sah kolor mati dan Bapak TNI Unobodene Polri, Bukingkang Tansah Kolor Mati Lan Akan, Setuju, hadirin hadirat tamu undangan ingkang tansah kula hormati lan kula muliakan Bapak Ibu wali-wali santri ugi ingkang tansah kula hormati lan kula muliakan mboten supe sedoyo rencang-rencang santri pondok pesantren Mambol Isan ingkang tansah kula hormati lan kula muliakan Sepindahan monggo sarangan kita muji syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten kesempatan dalu menika kita saged makempal sarangan wonten menika majelis. Ingkang insyaallah majelis ingkang badhe mbekto kesainan keberkahan dumateng kita sedoyo amin Allahumma Salawat salam tansah kunci atur junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Gimana menikah setengah utusan ingkang kulo panjenan sami pun antu-antu syafati pun kita sedoyo tansah dipun golongakan dados umatipun umat ingkang pikantuk syafanit pun amin Allahumma Hadirin hadirat rahimakumullah Kaula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya nggih menika minangka mewakili saking sedaya kanca-kanca panitia Haflatut Tasyakur lil Imtihan wal ihtitam Ingkang angka kali dasa kali Insya Allah niki ingkang agngka kang kali dasa kalih amargi awit taun sang dasa enem niku sampun ngawontenaken haflah atasyakur Pondok pesantren Mambol Ihsan Al Bedawi Desa Karangpujung, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Sadringi pun kaulo, terasakan atur pulo, bau pilih, anggen pun kaulo matur. Boten kepasi, kekajengani pun, hosi pun, konsol-konsol panitia. Khusus dumateng konsol-konsol panitia, kaulo nyun kungi Lan uki mbok pilih, anggen pun kaulo matur. Wonten klenta-klentuning tembung atur ingkang boten ngepasi kalian penggalih pura rawus doyo kaulogi nyun gungi pangapunten. Pura bapak soibu ingkang tansah kalu hormati lan kalu muliakan. Saking konco-konco panitia ingkang sepindahan kalau mengaturakan ahlan wasahlan sahlan sugeng rawu sugeng lelenggahan ngihwonten papan palenggahan ingkang sampun dipun cawisaken dening panitia ingkang ongo kali kaulo sak konco nyuwun matur nembah nuwun atas rawipun poro Bapak soibu samudanipun ingkang sampun kersa ngrawi adicaronnipun kaula inggih menika Haflatud Dasyakur lil ehti Tamwal Mtihan ingkang angka Rolikur Pondok Pentren Mambol ingsan. Ingkang Serasipun, saking panitia ugi nyuun gungi papunten. Mbok pilih angin pun nyambut dumateng poro bapak so ibu stuyo. Awitnya pakan papan palenggahan sambutan lansetuyuh. Ingkang kegayutan kalian adicara punika puniko. Mboten ngepasi taikirang merenaning penggalih poro bapak so ibu stuyo. Atas kekirangan ipun saistu saking panitia. nyuwun gunging pangapunten ingkang satresipun ugi matur nembah nuwun dumateng sedaya pihak ingkang sampun mbiyantu sesarengan mbiyantu sehingga terwujud adicara ing dalu menika menika seddoyo mboten lepat sangking para biantunipun seddoyo lapisan masyarakat, para wali santri masyarakat Karang pujung khususipun kanca-konco panitia ingkang sampun kerja keras sehingga wonten dalu menika saged lumampah adicara ingkang kados ngaten iki. Alhamdulillah adicara haflah at-tasyukur dipun wiwiti. Punika uh, imtihanipun utawi pun pondok pesantren niku awit tanggal 29 Mei dugi tanggal gangsal April. E uh, sak menika puncak adicara nipun. Nggih dipun terasakan kalau wingi tanggal 9 April nggih Mei eh, nggih malah kebalik niki. 9 Mei dugi tanggal 11 dalu niki. Nggih, Mei dipun e, napa bigak kalian kegiatan bazar terus winginane wonten festival hadroh. Wonten dinten menika utawi tanggal 11 pun wau sampun kegiatan wisuda MTS dan SMK Mambol Ihsan Al Bedowi doa ibadah asar dipun terasakan haflah atas syakur doh santri-santri Mambol Ihsan Al Bedowi dan Ugi Madin Mambol Ihsan Al Bedowi Dumawah wonten ing sematan menika kita sarengan kantun ngantu-antu mangi fatwa saking panjenipun al mukarrom romo kiai haji muhammad yusuf hudori kangge ngalap berkah ngalap berkah pun pengetan utai kegiatan haflah atas syakur lil ihtitam wal imtihan pondok pesantren mambol al bedowi Para bapak, so ibu, ingkang tansah kolor mati lan muliakan Nggih, kawula aturaken gunging panuwun ugi nggih wonten napa pihak pendukung ugi nggih wonten video shooting saking Janur Kuning uh, live Lentera FM nggih lan sedaya pihak ingkang boten saged kawula sebat setunggal dene setunggalipun mboten uh, ngirangi penghormatenipun kawula Ngi. intinipun saking panitia ngaturaken gunging panuwun dhumateng sedaya elemen, sedaya lapisan masyarakat ingkang sampun ndukung adicara wonten dalum menika sahingga saged lumampah kanthi lancar lan boten wonten alangan setengal menapa. Mugi wontenipun adicara menika Sekedo bekto barokah manfaat dumateng kita sedoyo. Amin Allahumma. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kados cekap semanten saking kaula pilih kadah kekiranganipun kaula nyuwun gungi ganti kalau pun kasih akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ila al ustadz muhammad Soni nakulu syukron jazilan Dumatang panjenenganipun al ustadz muhammad Soni kawulo aturi matur nuwun ilaikumul an al bannal majul khamis hiya syahadatun nihaya ditolibin wa talibat al-madrasah Diniyah ma'had bamba'ul ihsan al-baydawi al-waktu ilaiha poror rawahan ingkang kawulo urmati ngancik adicoro ingkang kapingskawan inggih meniko wisuda santriwan santriwati Matra Sah Dinia Pondok Pesantren Mambaul Ihsan Al-Baidawi Dumateng santriwan santriwati ingkang asmonipun kawula sebat kawula aturi minggah wonten papan wisuda Santriwan ingkang spindah inggih menapa inggih menika inggi Aghi Khosirin Santriwan ingkang kaping kali inggih meniko, alhi Muhammad Irfan, putra bapak muslimin, lan ibu Darnia, saking desa baleraksa, raksa karang moncot. Santriwati ingkang sepindah inggih meniko. Uhti Dwi Fatmawati Putri Bapak Sofyan Muhasin dan Ibu Halimah Saking Desa Kaliori Karanganyar Santriwati ingkang kaping kali inggih meniko Uhti Jannatul Maghfirah Putri Bapak Sahirin dan Ibu Soima Saking keramat Karang Moncol Santriwati Ingkang kaping Tigo Inggih Meniko Uhti Rifatul Khairiyah Putri Bapak Hamdani Lan Ibu Marsini Saking Desa Kramat Karang Moncol Dumateng Guru Besar Muasis Pengasuh Pondok Pesantren Manbangul Ihsan Al Baidawi Beliau Romo Kiai Haji Ahmad Baidawi MJ SPDI Wekdal Soho Pangginan Kawulo Semonggo Akan. طالع عن باب Santriwati ingkang pertama inggih meniko Santriwan ingkang pertama inggih meniko Ahi Hosirin Putra Bapak Sumarto Lan Ibu Jumini Saking Desa Candinata Kutasari Santriwan ingkang kaping kali inggih meniko Ahi Muhammad Irfan Putra Bapak Muslimin lan ibu Darnia saking desa Baleraksa Karang Moncol Santriwati ingkang sepindah inggih menika Ukti Twifatmawati putri Bapak Sofyan Muhasin lan Ibu Halimah saking desa Kaliori Santri wati... ingkang kaping kalih inggih menika Jannatul Maghfirah Putri Bapak Zahirin dan Ibu Soima Saking Keramat Karang Moncol Santri Wati Ingkang Kaping Tigo Inggih Meniko Rifatul Khoiriyah, Putri Bapak Hamdani dan Ibu Marsini Saking Keramat Karang Moncol dilajangakan sabda pangendika saking guru besar Romo Kyai Haji Ahmad Baidawi MJSPDI, Wakdal soho panggenan Kaulo Semonggo akan Dumatang poro santriwan santriwati Kaulo aturi Balik wonten papan palanggahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Alhamdulillah Wasyukrulillah Wa nikmatillah Wa la hawla wa la quwata illa billah Subhanaka la ilma lana illa Innaka al alimul hakim Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil imama amma ba Hadrotal kiram wal muhtaramin para alim para ulama para kiai wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Yusuf Khodori pengasuh pondok pesantren API Tegarjo Magelang ingkang tansah kita sedoyo antu-antu fatwa suhu siadah tuani pun pada beliau Bapak Polsek Samatan Kertanegara Beserta jajarannya yang kami hormati yang kami taati dari segala aturan-aturannya Bapak Kepala Desa, Desa Karangpucung, serta perangkat desanya yang kami taati dari segala aturan-aturannya, Bapak, Ibu, hadirin, hadirat muslimin, muslimat, rahimakumullah. Yang kami muliakan kepada wali-wali santri, pondok pesantren Manbaul Iksan Al Bedowi, ingkang kawulo hormati, ingkang kawulo muliakan. Dumateng poro santri putro, santri istri pondok pesantren Manbaul Iksan yang berbahagia. Ingkang kawiwitan monggo kita tansah sami ngunjuaken. Rau syukur kita datang arsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkang sampun maringi datang kita sedoyo mak pinten-pinten kanikmatan sehingga Alhamdulillah wonten ing sonten dalu meniko kita waget mak kempal bermuajah bil dalam rangka tumut menganu bagio putro putri Akhir sanah wonten ing pondok pesantren man San ingkang mugi kemawon kanti doa restunipun pun panjenengan putro putri kita panjenengan sedoyo badai pikantuk ilmu ingkang kata ilmu ingkang manfaat ingkang migunani tumprapi pun agami bangsa tuwin negari amin Allahumma amin solawat soho salamipun Allah monggo kita sarang-sarang Aturakan dumateng junjungan Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Setunggaling Nabi, ingkang tentunipun Kita sedoyo tansah sah Angantuan tu syafaatipun Wiwit pengantuan tu nipun kita wonten ing alam dunya menikau Dumukini pun benjang Pengantuan tu nipun kita wonten ing yaumul jaza Ingkang mugi mawon Sedoyo ingkang hadir wonten ing majlis meniko estu estu ke aku dados umat dipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingkang hak pikantuk syafaat pun binjang wonten ing yaumul kiamah amin Allahumma amin poro bapak, poro ibu hadirin hadirat rahimakumullah ingkang sepindah kawulo atas nami pengurus yayasan Manbauliksan al bedowi ngaturaken syukur Alhamdulillah atas akhir lare-lare pondok pesantren Manba Ulisan ingkang mugi kemawon kanti syukur akhir sanah kolowau anda dosaken lare-lare kolowau ingkang ongkos pindah ilmu nipun waget manfaat ing dalem pribadi nipun keluarga masyarakat tuin salan Negeri Amin Allahumma amin ingkang seajenni pun Kawulo atas nami pengurus Yayasan manbauulisanbok pilih Kawlo sak pengurus angeni pun ngopeni nggulawentah putra-putri Panjenengan menika kirang ngepasi kirangnya rujui dateng manah manahipun putra-putri Panjenengan Sogo dateng para bapak ibu wali santri S2 s Kawulo sak pengurus yayasan nyuwun agunging pangampunten ingkang seageng-agengipun lan pilih Kawulo sak pengurus yayasan wonten corok ipun ing dalam hakul adam baik kauliah haliah ingkang disengaja utawi ingkang boten S2 Kawulo sak pengurus yayasan menbaulisan nyuwun ikror halalipun dohir lan batinipun dipunggih dipangge -ngi. ingkang salajengipun kawula nyuwun doa restu mugi-mugi yayasan manbaul lisan ingkang tembe mawon merangkak mugi-mugi dipun paringi kegiatan zahir batin singgo saged ngrasakken perjuanganipun syariatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan saged nyiapaken putra-putri panjenengan kangge masa depan ingkang sae wonten ing dunyo dalah wonten ing alam akhirat mangke amin Allahumma amin ingkang selajengipun dumateng poro wali-wali santri ingkang sepindah saking kawula pesen monggo kawula pun dados tiang sepuh pun gula wentahaken putra putrinipun ingkang angka sepindah sampun ngantos kesupen Angenipun kawlo ngaturi putra-putri ini pun supados luruh ngilmu, mados madadosgelmu ingkang ongko sepindah sampun kelepian bilih kawlo nindakaken hakipun dados tiang sepuh dateng lare sepindah ingkang engka kaping kalihipun putra-putri kawlo ingkang supados dipun gula wentntoh menika saged nerasaken. perjuanganipun kita panjenengan minongko dados tiang sepuh kekali ingkang ongko kaping tigo nipun putra putri kawulo anggenipun supados murih ngelmu meniko supados sakit nulungi kawulo panjenengan nalikane benjang umur kulo meniko cabut dening Allah subhanahu wa ta'ala ingkang ongko selajengipun putra putri kawulo Anggeni pun dipun gula wentahaken supados luruh ngelmu meniko kaulo pesen saged nerasakan perjuangan nipun poro ulama-ulama salafus soli inggik menikau aklu sunnah wal jamaah syariatipun rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma ingkang sepindah kaulo Anggeni pun matur dumateng poro wali-wali santri Anggeni pun nyekolahaken putra putri ini pun, mondokaken putra putri ini pun, sampun ngantos kulo meniko salah, salah ipun ngeten, kaulo kedah netepi datang hakipun. dados datos tiang sepuh kekali, inggih meniko, Hakul walid ngalal walad, hak ke wong tua datang anak, niki sing paling penting lan paling pokok, datos putra putri kaulo ini pun supados seluruh ilmumboen namung maddos kepinteran kemawon ning ingkang langkung utami inggih menika netepi hake wong tua dhateng anak Niki ingkang paling penting ingkang kadang-kadang menika kesupen kangge para wali-wali santri lan tiang sepuh kekali wonten ingku kitab sulamut taufik ingkang unglipun tajibu ala waliyi sobiyi wa almu al mumayisain ayak bisolati wa ahkamaha wa niku hakke wong tua Datang anak ingkang oko sepindah putra putri kawulo anggeni pun luruk ilmu meniko supados lare lare kulo meniko sampun ngantos tinggal solat limang waktunik sebab teng beriku wonten hakipun tiang sepuh datang anak ayak murahuma bisolati supados lare lare kulo meniko istiqomah anggenipun ngelampai solat gangsal waktali pun ingkang ongko kaping kalihipun wayu alimuga akamaha niki ingkang paling pokok dados mados panggenan pendidikan majlis pendidikan meniko ingkang saged mengelola lare-lare kulo meniko ing dalem tata carani pun hukum hukumipun syarat syaratipun sholat niki sing kedah kita pikirakan datus tiang sepuh kekali ingkang selajengi pun inggih meniko wakudamu wa asyarohum kawulo panjenengan anggenipun jurung lare supados wonten ing kan, wonten ing pondok pesantren supaya lare-lare kulo meniko saged nerasaken dateng perjuanganipun kulo panjenengan sedaya. amargo kulo umat islam mongko lare-lare kulo supaya saged nerasaken perjuanganipun kulo panjenengan selaku umat islam ingkang kulo anggeni pun, kulo panjenengan anggenipun dorong putra putri ini pun supados wonten ing majlisipun pendidikan niki supados sakit nulungi datang kulo panjenengan sedoyo benjang nalikane kulo meniko badai pecah utawi sampun pecah benjang wonten ing alam akhirat sebab pengendikan ini pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man aanna alal majiti wabi ayati kita bila kita ala au bidikrin aujaba lahu lahu al jannah teng wonten lafadz man aana dados kula panjenengan nalikane lafadz man aana al mayyiti bulan jenengan sedaya niki mestine bakal dados may mayit alias wafat alias mat, mati niki supados wonten ingkang nulungi la ingkang langkung utami Kula panjenengan sedaya niki sampun ngantos namung andel-andelan dhateng tiang sanes ning kula kedah mengelola, mendidik putra-putri kula supados nalikane kula kejah benjang wonten ingkang nulungi wonten ingkang maosaken Yasin wonten ingkang zikir donga dhateng Allah kangge kula panjenengan nalikane pun pejah Niki pentingipun kulo milih sekolahan milih pondok pesantren milih pondok pesantren milih sekolahan Niki tujuani pun boten larik namun mungkin pinter kemawon ingkang seajengi pun lari ku menika supados saged nerasaken sare atipun Rasulullah Shallallahu Alhi Wasallam ingkang jelasi pun keak saged nerasaken perjuangan pun ulama-ulama salafus solih ahli sunnah wal jamaah ingkang dipun wadai datang nahdlatul ulama sebab nopo pulon jenengan sedoyo sak menikam mempertahankan tahlil Mujahadah, manakib roti bul rotibul roti bul atas ning nalikane putra putri kulo boten dipun terdahakan datang perkawis menikah Kulo yakin panjenengan mangke badai kelangan. Nopo malih sak meniko era globalisasi zaman, era era teknologi yang anak-anak sekarang ketika ditunjukkan tahlil, mujahadah, manaki, protibul hadat, ini jawabannya panganan apa? Gimana? Dan ini Sebab nopo, jenengan seniki kisah tahlil, tapi nek panjenengan putra putrine boten ditedahaken datang masalah taglil datang masalah doa maka panjenengan khawatir nalikane wafat nalikane pecah putra putri panjenengan boten sakit doa akan dipunggi ini penting pun jadi kulom boten namung milih sekolahan ingkang bonafit favorit tapi tidak mengarah kepada hakul walid ngalal walad yang penting adalah haknya orang tua kepada anak yang ada kaitannya dengan hak kita di dalam keimanan kita, keislaman kita. Karena apa? Pulau panjenengan tentunya niki inti ini pun namung kangge nandur. Adunya masroatul akhirah. Jadi sedoyo perkawis ingkang kulo lampai wonten ing dunya meniko namung kangge tanemani pun akhirat. Milo panjenengan kedah milih tanduran pulau senajan api bagus subur ning boten saya kedumu kita akhirat pulau mestine kedah boten seneng. Ye, amin Allahumma amin. Gih. Wonten pengendikan pun kanjeng Nabi tasodaku ala anfusikum wa amwatikum diperintahkan malih tasodaku ala anfusikum wa amwatikum. kula panjenengan kan sedakok datang awak-awak iro kafe wa lan mayit mayit rokafe berarti jenengan isi butuh di sodakoi lah nek anak jenengan niki melarat maca alquran melarat zikir warat melarat dirit makke panjenengan badhe dados tiang sepuh sengsara nalikane bejah mboten wonten ingkang sodak ngandel ke tonggo, nek tonggo nek cover, gimodan, seniki pitung dina, nek udan mawon pun melitiling, gimodan, ngiki copi nek anain, jenengan buatan saged dongo, buatan saget maus al-Quran, jenengan makin nalikane, uh, uh, sakaratil maut, jenengan arep digolongakan, sugih nalikane urib, nimlarat nalikane mat, na usubilak min, mindalik, bilomonggo, wa amwatikum walau bisurmatin main senajan omben omben setukan nek nalika nek ono banyu nek ora ono banyu wa ilam takdiru ala dalika wa bi ayati kita bila kita ken sodakoh karo ayat ayat Al Quran gih gih lah untuk hari ini saat ini yang bisa mencetak anak-anak membaca Al-Quran yaitu pendidikan madrasah dinia TPI pondok-pondok pesantren niki yang paling penting jadi jangan hanya melihat gedung yang megah sarana-prasarana yang bunafid dan favorit tapi tidak bisa menghilangkan Haknya orang tua kepada anak Sehingga ketika kita nanti mati Akan dituntut oleh Allah Tetap kita akan ikut masuk nerakanya Allah na'uzubillah min Ini penting pun Dan saat ini Orang yang masih eksistensi menjaga NKRI Adalah Nahdlatul Ulam, Ulama Maka hari ini yang masih mendengungkan Jalal Waton Jalal Waton ini adalah agli sunnah wal jamaah agli sunnah wal jamaah ini akan tercetak di pondok-pondok pesantren secara langsung dan tidak langsung ketika lare-lare kulo saking pondok pesantren wangsul mesti manakiban mesti tahlilan mesti baktiyah, kobliyah gimana? Niki, niki pondok pesantren Pramilo monggo Panjenengan sak meniko Bukan hanya memikir bonafit favorit Tapi hak kita Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada anak-anak kita Sehingga ketika kita mati nanti Kita akan terlepas dari tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala jadi anak jenengan pulau pinter, ning nek hak jenengan urung digugurakan besok esi dituntut dening gusti. Nalikane anak yang mlebu neraka, jenengan esi katut mlebu nerak neraka. Nah uzubillah min, min Maka bapak camat, bapak lurah, monggo pondok pondok pesantren. Inilah yang eksistensinya untuk menjaga NKRI yaitu agli sunnah wal jamaah maka perlu fasilitas dorongan, dukungan agar pondok pesantren di Indonesia semakin maju semakin berkembang sehingga NKRI semakin jaya semakin kuat, amin Allahumma amin saya kira itu yang dapat sampaikan dan mudah-mudahan santri-santri kulo ingkang sampun pikantuk syahadah pun sakit manfaat kagem awak ipun keluarga nipun masyarakat bangsa tuwi negari amin Allahumma kula kinten menikau ingkang kaula turaken katah kelepatan ipun yun agung pangampunten subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik billahi taufiq wal hidayah wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ustadz Kiai Haji Yusuf Kudori yang kemungkinan belum hadir ya Bapak Ibu. Mungkin dalam perjalanan yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Baedowi MC SPD, SPDI Pimpinan Pondok Pesantren Man Baul Iksan Al-Badawi Karangpucung Kertanegara yang saya hormati kepada Bapak Forkom Pinjam yang pada malam hari ini eh, diwakili oleh Bapak Sepir Kapos Kapos Sek Karang Kerta Negara eh, Kerta Negara eh. yang saya hormati Bapak Kepala Desa dan peserta perangkatnya yang saya hormati eh, Bapak Ibu Bede Sepuh, para kiai, para ulama, para santri, para santri yang saya hormati dan sangat banggakan. Mudah-mudahan pada malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kami bisa ber, berjumpa dengan Panjenengan, dan dalam keadaan sehat, mungkin kami bersama Panjenengan banyak-banyak oh, diberi kenikmatan, yaitu kenikmatan imam, kenikmatan Islam, dan kenikmatan sehat. Solawat dan salam kita kepada junjungan nabi besar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan nanti di akhir zaman kita diberi sahabatnya Allahumma Bapak Ibu yang saya hormati, kami berdiri di sini sebagai wakil dari Pak Camat. Beliau sebetulnya sebetulnya tadi siang kami di SMS oleh ajudan Bapak Bupati beliau tidak bisa hadir karena di beliau ada acara di Solo yang jadi tidak bisa menghadiri di tengah-tengah panjenengan ini dan bapak camat sebetulnya menugaskan ke pak camat namun pak camat juga tidak bisa hadir karena juga ada eh, acara yang lain beliau hanya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadirannya dan beliau hanya titip salam kepada warga Karangpucung atau para santri pondok pesantren Al-Badawi. Beliau salam kepada Panjenengan, titip salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang pertama, kami bersyukur bahwa pada siang tadi atau sore tadi nge, telah e, mengadakan wisuda purna siswa SMK MTS Pondok Pesantren Man Baul Iksan Al Badawi. Mudah-mudahan panjenengan menjadi yang telah diwisuda menjadi nantikan menjadi orang-orang yang sukses atau orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Yang selanjutnya, eh, kami titip pesan kepada Bapak Ibu, eh, pada mungkin Bapak Putra Putri Panjenengan atau para santri, jangan hanya sampai di M, MS, jangan sampai SMK atau MTS, namun coba lagi untuk bisa uh, mendidik putra-putri panjenengan sampai ke tingkat jenjang yang lebih atas. Karena no, apa Pak? Okay. Uh, purbalingga niku IPM-nya itu sangat rendah. Okay. IPM itu Indeks Pembangunan Manusianya, itu purbalingga itu nomor 27 dari 35 kabupaten-kota. Okay. Coba bapak ibu nanti putra-putri pun jangan sampai hanya sampai MTS namun bisa e, melanjutkan lagi ke tingkat yang lebih jenjang, lebih tinggi. Atau mungkin sampai kuliah ya, seperti itu. Karena apa? Dari indeks prestasi manusia itu salah satunya adalah dari pendidikan. Ya. Walaupun panjenengan itu pendidikannya di pondok pesantren itu sama saja Pak. Ya yes, sahabat ibu, itu karena apa? Pondok pesantren juga sekarang sudah mengajarkan pendidikan umum, bukan hanya pendidikan dalam Al-Qur'an, namun itu sudah pendidikan umum. Sekarang sudah semuanya itu disamakan, ijazahnya ngisami kali pendidikan umum, Bukan bakal beda nih, Bukan diakui, tapi semuanya itu diakui oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa Assalatu wassalamu ala Asyrofil anbiya iwal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin As sala tua salam muaala Sayyidina wamalana Wahabibina wasya fiina waduhrina Muhammad Shallallahu Wasallam waala Alihi waashabbihi wamanta pinahu Iayamitin Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim la in syakartum la wa la in kafartum inna azabi lasyadid Amma baktu para bapa para ibu poro sesepuh pini sepuh poro alim, poro kiai Wabil khusus al mukarom Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf Hudori Pengasuh Pondok Pesantren API Tegal Rejo Magelang Ingkang Minulyo Akhinal Kiram Pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Ihsan, pun Kiai Haji, Muhammad Baidowi, Sekeluarga Kawulo Mulia Akan, Para Alumni API Tegarjo ingkang Mulia Akan, Pejabat Pemerintah, yang tergabung dalam Forokom Pimda Wabil khusus Bapak Bupati atau yang mewakilinya Pejabat pemerintah yang tergabung dalam Forokom Pimcam Wabil khusus Bapak Camat Sak Setafipun, Kecamatan Kartanegara, Bapak Kapolsek, Bapak Koramil, Kecamatan Kertanegara, Bapak-Bapak Kepala Desa yang ada di Desa Kecamatan Kertanegara yang hadir, Bapak Kepala Desa Karanghucung, Sak pun ingkang kawula muliakan Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus khususipun ingkang wonten ing wilayah Desa Karangpucung ingkang kawula muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri ingkang hadir Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat rahimakumullah amin Mboten ketilaran dumateng konco-konco santri baik putra maupun putri konco-konco siswa SM, MTS SMK Mambaul Isan ingkang kawula tersenani Nah Nahdiyat Ansor Fatayat hadirin hadirat sedaya kemauan, ingkang berbahagia Saat daringi pun monggo kita sarang-sarang Nginggahakan puji dan syukur datang Allah subhanahu wa ta'ala Kanti kita lahirakan sarang-sarang maus hamdallah Kulo dereakan Alhamdulillahi alamin ing sonten dalu meniko kita sedaya, dipun ake dani Allah Ta'ala supados kain menghadiri wontenipun haflah atas syakur lil ikhtidam kagem siswa siswi MTS SMK Mamangul Ihsan haflah tasakur lil ikhtidam kagem Porosantri santri putra maupun putri pondok pesantren Mambangul Isan. Kanti harapan mugi-mugi kempal kula panjenengan sedaya sepindah saged memotivasi dumateng siswa-siswi MTS SMK Mambangul Isan kage memotivasi Dumateng para siswa, siswa-siswi santri putra maupun putri Pondok Pesantren Mambangul isan Mugi-mugi kanthi rawuhipun kita sedaya wonten ing majelis menika santri putra maupun putri, siswa putra-putri Pondok Pesantren Mambangul isan dipun paringi tambah semangat anggenipun tolabul ilmi amin Allahumma Ongko kali sak samunipun ilmu mugo mugo masing-masing bisa menamalkan dan memanfaatkan nopo ingkang sampun diperoleh wonten ing pondok pesantren mambangul ihsan amin ya robbal alamin. Ongkok kali mugi-mugi putra putri pondok pesantren membangun isan betul-betul mendapatkan ilmu yang bisa menyelamatkan bagi mereka juga menyelamatkan bagi keluarga juga menyelamatkan bagi warganya masing-masing. Amin ya robbal alamin hadirin wal hadirat Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tuin para sahabat-sahabatipun Lan tabi'in tabi'in Lan mugi-mugi lumeber dumatang kita sedoyo Sehingga mugo-mugo kita sedoyo dipun angkeni dados umatipun kanjeng Nabi ingkang badhe pikantuk syafaat benjing wonten ing dinten kiamat amin Allahumma panjenengan tentu kemawon pitaken kenapa kok dadak mugo-mugo mugo-mugo awake dhewe diakoni mbok wis diakoni apurung kira-kira kulo panjenengan umat sinten umat sinten niku nembe pengakuan dari kulo panjenengan kira-kira kan nabi ngakoni apa ora kira-kira wallahu a'lam bissawab muga-muga dipun akoni allahumma amin Saat terasipun, terima kasih. dumateng mudabbirul auqat ingkang sampun maringi wekdal kagem kawula ingang supados kenderek-kenderek memberi motivasi dumateng para wali santri memotivasi dumateng Poro santri putra maupun putri pondok pesantren niha uh, mambaul ihsan Nggih mugi-mugi kelumet atur kawula mangke wonten manfaatipun. Amin Allahumma amin. Niki ndun sewu kali nenggo panjenenganipun Rama Kyai Haji Yusuf Khudori ingang wekdal sak menika nembe dugi bocari. Nggih, mudah-mudahan dipunparingi paringi wilujeng saged bertatapan kali kulo panjang setyo. Amin Allahumma. Mulo bagi para bapak ibu hadirin hadirat ditunggu sabar sahabat awis ngibu ye. Amin. Para bapak, para ibu, ingkang kau belum lihatkan bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, seneng senenge wong tua mulai seneng senenge wong tua bejal-bejane wong tua duwe anak nek gelem mondok nang pondok pesantren ora-orane mondok khusus sing secara salafiah, ya gelem sekolah sing nang sekolahan niku wonten pondoke Insya Allah Insya Allah badewi lujeng umpamane toh mangke mangkeni pun tamat sekolah dados karyawan karyaman yang berbudi karyawan yang iman umpamane toh mangke dados pejabat pejabat yang beriman umpamane mangke dados pengusaha pengusaha yang beriman dan takwa karena sampun dipun wonten ing pondok pesantren Allahumma amin ya rabbal alamin niku bejo kumayangan bejo sangat bagi para bapak para ibu sing duwe anak teng pondok pesantren tatas tiyang sepah sing kepengin anake mondok tapi anake ora gelem wong tuane karep ning anake ora gelem wonten mboten wonten tapi nggih wonten sing anake karep bodok justru wong tuane sing kesasar ora gelem mondok akan. niku nggih nangudzubillahi min dalil ana bocah kar mondok ke wong tuane ora gelem. Hadirin wal hadirat ingkang kawula mulyaaken. Keuntungan daripada lare purun mondok wonten ing pondok pesantren utawi lare ingkang purun sekolah sing sekolahane menika gagungan pondok pesantren niku bejo kumayangan sebab titik titik ke. Angger, bocah gelemon, dok, niku didik-didike, niku sholate kopen. Sing nyata kemawon karo wong tua, ora oram, bejut, orawani, gali, tiang, sepah. Amin, ya robal. Niku didik-didike. sora samburu-buru pinter-pinter tekan ora perlu sing penting akhlake lare-lare kula panjenengan menika dados akhlak-akhlak ingkang sae amin ya rabbal kula umpamen taken wong semene mesti ora ana no sing kepengin yen anake bejut wonten kepingine anake saleh salihah tapi syarat kangge putra putri supados dados putra putri ingkang saleh utawi salihah syarat mutlak menika kedah ngaos kedah ya walaupun karo sekolah mboten apa-apa sing penting ngaji insya Allah insya Allah putra putri di sedoyo insya Allah dados putra putri ingang solih lan solihat amin Allahumma amin Niki tujuan ini pun dipun wantenakan kegiatan kajus ngatan menikah Niku tujuan ini memotivasi kalian poro tiang sepah memotivasi kalian poro santri panjenengan ngertos gendeng mboten gendeng niku bahane saking nopo tanah tanah niku manggone teng pundi nopo teng tapi kenapa gendeng kok bisa munggah maring dhuwur niku anu kepripun lah niku niku perlu dipertanyakan Sing mau nih manggon nang paling engsor kok tiba-tiba ada -tiba di nang dur apa begitu saja. Dek, pripunaken melalui pro, pro pertama nih paculi di sini. Setelah dipaculi paculi de idak di wul wul, wul 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 terus dicip dipun di cek cetak setelah dicetak dijemur Enggak? ampun dibakarin panas setelah dijemur baru ba terus nembe di bakar iku prosese men kepengin munggah derajat sing paling dhuwur gendengkan kan manggone paling dhuwur nggih mboten lah niku prosese kados ngeten niku Wek setelah dibakar, baik setelah dibakar tesi di seleksi, diseleksi di sing super, di sing nomor loro, di sing ora kanggo. Kan buatan sedaya gendeng denggo kabeh Gih buatan, sing super regane paling, sing nomor loro mandan Si nomor telu bisa jadi di maning mengko dibakar maning. Bukain iku? Yeah. Dados tanah munggah. Maring tempat sing paling duur menikau melalui peros. Begitu pula anak-anak pulau -anak Panjalan Sedoyo. Kepingin munggah derajate sing dados. nopo derajat sing paling dhuwur harus melalui proses para santri gatekna jadi jadi santri gue neng pondok gue ora kudu enak enakan harus proses memang neng pondok ini kadang-kadang sok kiri manekur kurang ya kudu priatin senen kemis mujahadah salat berjamaah itu dalam proses nopo proses untuk meningkatkan derajatnya santri supados mangke wangsul wonten ing dalemipun piyambak-piyambak dados derajat sing paling dhuwur nggih menika genteng yang akhirnya santri tersebut mangke badai melindungi datang tiang-tiang yang ada di bawah Ya Allahumma bisa melindungi parmasya raa melalui proses ora kabeh gendeng sing dibakar niku langsung dipun nggih niku mboten sing kualitas e paling bagus sing paling matenge niku paling sempurna menika sing matenge sing gendeng meniko perek kalian geni nggih mboten Angger sing mambu-mambu kukus-kukus tok kira-kira diunggah namaring payen mboten kira-kira Kur irang tok nggih Comong jenengan purun tumbas angger gendeng sing kurto kur comong tok Mesti milih sing kualitasé sup, super. Nek kepengin milih kualitas sing super, nggih menika santri-santri sing caket karo oh, kiai. niku. Mulane bapak-bapak, ibu-ibu wali santri dipeseni putra-putrane, koe aja saru karo kiyaine. kowe kudu ngormati karo kyai ne, karo ahli baite ag agar supaya kowe dadi bocah-bocah sing super ibarate gendeng, gendeng sup, super Allahumma amin ya rabbal alamin. Nuun sewu bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak panitia mangke nek sampun rawuh dipulo dipun paringi ngertos. Nge? Hadirin wal hadirat ingkang kabul meliakan Mulia-mulia wong tua Niku nek duwe anak sing solih solihat Duwe anak pinter pinter ngaji harapane napa agar supados benjing kula panjenengan sedaya sak pun sedo wong tua wis padha pejah putra-putrane purun ndonga Allahumma amin Lah anak men bisa ndongaaken nggih menika kudu digacekaken muh kuwe nang pondok pesantren muh kuwe nang madin muh kuwe nang TPQ muh kuwe nang masjid muh kuwe nang musala pokoke putra putri kula panjenstha sing penting kon padha ngaji insyaallah insyaallah dados putra putri saleh lan salihah ibarate niku makin iki kados dene gen, gendeng ya rafaillahu ladina amanu wal ladina utul ilma darajat niku dalile kenang apa? tanah kok bisa munggah maring gendeng niku prosese kados wau wow. sing mau neng ingsor kenapa dadi dadi dhuwur karena putra putri di Pan, panjenengan menikah dipun titisi dititipi dipun paringi utul ngilma dipun paringi ilmu dening Allah subhanahu wa ta'ala mulane derajate munggah sing mikine paling ngingsor dadi paling du duhur. tapi kosok wang sule rekasa rekasane susah susah wong tua dua anak padam bejut anak warga kira-kira mangkat sing anak yang pangkat buatan ini nah, Masya Allah ya didongakakan lah bapak-bapak ibu-ibu sing anak yang pada mejud. oleh barokah pengajian beriki mudah-mudahan mangkai wangsul dari orang bejut amin Allahumma tapi ya orang gampang segitu, buatin gampil. Gini ku wau wow, kudu melalui pro, proses kon ngaji, lawung kon ngaji niku. Angel banget kula kepripun. Angger wis kadung bejut, kowe ora cukup dipecicili tok. Nggih, Pak. Nggih, Bu. Ora cukup cili tok, ora cukup dijewer tok. Pasrah karo sing duwe anak lah sing dua anak si sinten putrane jenengan sing gadah niku sinten Allah subhanahu niku ibarate ibarate panjenengan niki lagi ngomongi wong wong sing pada dua anak bejut loh niki nggih lagi ngomongi wong wong wali wali sant, wali tiang sepah sing dua anak bejut Ya aja Kurdi pecicili tok aja Kurdi omai tok tapi ya kudu de usahani wong tuane kudu priyatin pasrah maring Allah subhanahu wa ta'ala karena yang menguasani putra putri panjenengan atine putra putri panjenengan mereka Allah subhanahu wa ta'ala Anggar kur dipecicili tok, ku dipandeng tok, diomai tok, malah mengkomongkannya malahan begab lah ya iya. Domongi malahan jelek utak. Onten buat ini kayak kok. Gipo mawon. kalih panjenengan, arep liwat maring masjid, ngliwati umah sing umah anak asu galake. Tapi nun saya bukan berarti kula bangsa kakan utawi nyamekakan putaran Jangan asu niku mboten iki nang sekedar tamsil nggih mung sekedar tamsil tam, nglewati napa umah sing duwe asu gala kapan panjenengan liwat mariku mes mesti asune jejeg nggih mboten lah priwen men liwat niku aman Umpah maneh kula panjenengan sedaya liwat anak asu jegog dilawan kepripun? Ya malah jegog sisan. Ki lawan malah Bisa-bisa keras. Lah carane kepripun? Carane panjenengan ngundang maring sing duwe asu? Nuwun saya bu pak, kalau ajeng ngeliwat tunga jenge panjenengan, nika wonten segawon ingang galak, kepripun batas batas koloni kita buatan, dipun jegoki. oh iya iya iya, akhirnya asu nih diceplaki nang sing dua, asu, manut buatan kira-kira, manut. nah, jenengan liwat tunga jenge aman buatan kira-kira, lah semantan rugi. Kulo panjang sedaya gadah putra kok mbejud Niku aja kur diomai tok, aja kur, ajak kur tok, aja kur diamang-amang tok, muda kan mengko detinjek, jeko. Lagi pripun pasrah karo Allah Subhanahu Wa Taala. dipasrahkan dos pundi Gusti anak kula kok kados ngateni kok monggo kula pasrahkan panjenengan kula nyuwun datang panjenengan mugi-mugi anak kula dipunparingi. anak ingkang sae amin ya robbal. alamin kudune bengi nyuwun karo Gusti Allah syarate maning ya dipriati syukur syukur dipuasani kepengin anake saleh kepengin anake sae anak bejud dadi sae kok wong duane ngorok Wong duane kok ora gelem priati, ora grem rialat. Niku nggih tangih Pasrah karo Allah Subhanahu wa taala, aga sapa dos putra-putri sing padam bejud niku wau dipun damel sae dening Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga mangke sak samene mriki, mangke panjenengan urun ngamalaken di antara lain carane mriatini putrane men dados putra-putri sing manut karo panjenengan, Pak, Bu. Penting mboten? kepengin badan putra putri main manut putra putri men seragam ibadah pengin khususnya nggo ibu-ibu bapak korosa khususnya ini tak akan kangge ibu-ibu setiap hari setiap hari moco fatihah ping patang puluh siji oh, Jere jerek kepengen anaknya ab Jere kepengen anak ke Manut Ditawan ikut Macafatekah ping patang bulu Jiji Siap buatan bu Bapak-bapak kajan jawab Ibu-ibu Ping kawan setunggal Sing setunggal Dihadiahakan Maring putrane sing bejud Niku wawu khususon ila ruhi jono mamane Al Fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi amin terus nembe maca ping 40 insyaallah niki donga niki saking Mbah Siroj Payaman insyaallah dados sae jeneng nes nenesek Nganes, duwe anak sing biju Gawane omben-omben Narkoba miras Wis, ceplikan Rambutik gendel Oratau sampoan gondrong Terus niki celanane nepat sobat Sabek, Masya Allah Pengen doanya kaya niku? Wis, rayine posang pahseng Ireng ora gena malah kadang-kadang sok malaki wong nanggalan. dalan kepengin minum minum kop minum miras ora duwe duit kadang-kadang malah sok nyolong pemane tanggane ngisin 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 wong tuan dela dela wong tuane dipanggil nang kapolsek Pripun niki anak jenengan niki. Niki nembe nyolong pompa niki. Niki nyemelen nyolong ayam niki. Pripun Bu? Seneng mboten dua anaknya niku? Bu. Ngenes mboten? Kira-kira umane dedol payu pira ya kowe? Angger secara ekonomis, Pak, Bu. gede gede akan anak kopol pole kaya niku lebih baik gede akan sapi si genah. Nggih. ngempani sapi tambah gede, tambah gede, tambah lar, Wah. Tapi ngempani anak gede-gede kakan anak awit cili, awit sekang napati. Ntong bira kira -kira ngapati entong bira kira-kira mana ngapati? Mitoni entong bira, maring dokter babaran entong bira ngitung dina gari ngaran entong bira terus ngaki kok barang niku masa Allah tekan SM tekan TK sangune sedina pira rong tahun pira entong bira tekan SD 6 tahun entong bira kira-kira terus SMP singgo SPP singgo bola bali sangune telas pinten rampung SMP ora sadheitung ora usah bar SMP terus SMK SMA durung bensinne durung jajan nang omahe jajan nang sekolahane setelah pinten maring perguruan tinggi entong pinten wis bubar sekarang perguruan tinggi gari S3 umpama ngode bare ngode gari, gari kepengin mb bo. bojo setelah bojo nyambut ga. gawe setelah nyambut gawe kira-kira jenengan Arab, Oleh ben pira oleh balen buatan kira-kira modale wis pirang-pirang tapi baline buh ge panjenengan gue gede gedek akan anak niku tujuannya kan buatan sanes gimana kau waladun solihun ya harapannya kapan-kapan kulo panjang sedaya wangsul tanggal sedalam Allah Ta'ala anak-anaknya pada sonih lan sonihat pada gelem dong wong tua anak anaknya orang gelem pada ngaji singar dong siapa sapa entong sekian miliar tapi ora oleh balen eh malah gede malahan anaknya dadi brekeleh Niki ngen kula wonten tagitawa maring kula. Mbok manawane nang Karang Pujung ana wong duwe sapi loro are dijolna. Pripun kira-kira, Pak? Onten niku wonten anak brekel, wonten mejun niku ya gawene nyolong, gawene mabok-mabokan, pakene ora genah, gawene malak nang dalan. Niki ajeng ajeng dijolaken kali sapi ini panjenengan. Wislah tuker tambah buatan apa-apa. Purun buatan. Allah demai bemoh. Masya Allah. Wong um, tujuannya panjenengan gede-gede kakan anak kan tujuannya buat namun setunggal. Gih menikah waladun solihun ya Allah. Nikilah pentingnya wong didik anak didik anak nenggon agami niku tujuannya kata sekatan mendados anak putra putri ingeng solih lan lihat gih mugi mugi kemawon lare lare ya umpamane dijeli loro siji purun buatan sapi kulo gada anak setunggal nika wantan wong dua anak siji bejut iki kaya niku wau arti joli sapi sici jan purun mboten sapine nggih kula anake kula nggih jenengan purun mboten oh. oh. berarti jen regane anak bejud karo sapi tesik larang mendingan sapine dedol e gedhe sih payu 17 juta 15 juta anger sing metal niku malah payu lah wian juta lah anggar brekele kata sekolah arpa yupira ngono di diri dirakan pasar hewan masa payua ini jenis harus ngerti nggih betapa pentingnya anak soleh Betapa pentingnya anak sing saya saya, gih mugi mugi kemauan Putra putri panjenengan sedaya ingkang sami mondok, wonten ing pondok pesantren membangun Ihsan dipun paringi putra putri sing kurota ayun, dipun paringi putra putri sing nyenengaken ora gawe gela karo wong tuane. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau panjenenganipun Kiai Haji Yusuf Khudori sampun rawuh tengga sakwetawis nggih. Lah sehubungan beliau sampun rawuh wonten ing tengah-tengah kula panjenengan nggih cekas mangkemawon mbok menawi atur kula sing kados ngaten iki kirang manfaati, kathah kekelirune, kathah kesalahane, kathah khilafane, saestu kawula nyuwun agunging samudra pangapunten, ampun kesupen ibu-ibu khususe niku maus, Fatihah ping pinten supaya men anak sing sekolah pikiran ya padang sing pada mondok ya pikiran pad padang datang selare lare ingang manut datang wong tuane manut datang Rasulullah manut datang gusti Allah anak-anak sing pinter ngiba ibadah Allah rumah ardelakonia pora ya dipilih ya kenalah bar sembayang ping bolu 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 buatan apa apa akhirnya kan pas kawan doso setunggal ge enteng niku nek arpan di borong niku paling paling seperempat jam rampung niku makatan saking kabuloh hadanallah wa iyyakum ajma'in sumasalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh